Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliya'illah. Segala puji-pujian kita rafakkan kepada Allah Ya Hamid, Ya Maha Terpuji. Barang siapa yang kurang memuji Allah, maka dialah yang rugi. Allah tidak sedikit pun mengharap ataupun bergantung kepada pujian hamba-Nya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, muslimin muslimat sekalian, anak-anak, adik-adik, subhanallah, ibu ayah, dengarkan baik-baik hadis Nabi ini, kerana daripada hadis ini kita belajar tentang perkara yang penting, kepala, isu yang paling antara yang paling utama yang harus kita faham. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalu zikri, zikir yang paling afdal, la ilaha illallah. Zikir paling afdal, la ilaha illallah. Banyak mengucap kalimah la ilaha illallah ataupun syahadah ketika waktu hidup, mudah-mudahan waktu saat mati kita semua dapat mengucap kalimah syahadah. Nabi Muhammad sebut umat akhir zaman paginya beriman, tengah harinya kufur, petangnya beriman, malamnya kufur. Iman sentiasa berbolak-balik. Jadi kita perlu memperbanyakkan ucapan la ilaha illallah. Ada orang kata, ustazah selalu dah mengucap bila waktu solat. Bila tahiyat memang ada kalimah syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Solat lebih kurang 5 minit sahaja. Kalau kita kumpul setengah jam saja sehari dan waktu tidak solat lebih panjang berbanding waktu solat, maka kita bimbang di antara waktu-waktu solat itu iman kita sudah pun ada masalah. Kejap sabar, kejap marah, kejap redha, kejap merungut, dan banyaknya kita kurang syukur berbanding syukur. Sebab itu perlu memperbanyakkan la ilaha illallah. Itu zikir paling afdal. Siapa yang paling kurang zikir la ilaha illallah, maka tidak ada jaminan baginya untuk mengucap kalimah tersebut pada saat yang paling genting, iaitu pada saat mati. Kita ni manusia, kita sangat takut apa? Kalau kita paling takut jatuh miskin, tak paling takut sakit, paling takut kanser. Bila dengar kanser, na'udzubillah, dengar orang tu kena belah kemo, takutnya kalau kena kanser. Kita kalau bawa kereta takut apa? Takut aksiden. Kalau kita ni ada suami, takut suami cari lain. Kalau ada isteri pula, takut isteri ni apa pun jatuh cinta pada orang lain. Ada anak, risau pula. Banyak ketakutan dalam hidup kita. Tetapi fahamilah, ketakutan yang paling dahsyat apabila kita nak menghadapi kematian kita sendiri. Hari-hari kita dengar kematian orang lain kadang-kadang mengejut. Sampai kita terkejut. Biar betul dia dah mati. Biar betul baru jumpa je semalam. Baru je jumpa minggu lepas. Siap borak-borak ada ngumpat lagi. Contohlah. Kita terkejut dengan kematian orang lain. Tapi percayalah, kita paling terkejut dengan kematian kita sendiri. Kematian kita sendiri yang paling kita takut, yang paling kita kejut. Jadi subhanallah, di antara ciri-ciri orang yang bersiap sedia untuk menghadapi kematian, muda atau tua, kecil ataupun besar, sentiasa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Sambungan hadis tersebut, wa afdalu du'a, dan doa paling afdal. Tadi kita sebut zikir paling afdal la ilaha illallah. Doa, dan doa yang paling afdal ialah kalimah alhamdulillah. Afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Allahu akbar. Kita pun kadang tak terfikir doa ni kita ingat permintaan. Tetapi rupanya doa yang paling afdal mudah saja, iaitu ucapan alhamdulillah.
Bila saya jumpa hadis ni, kita cuba cari lagi hadis yang lain menerangkan tentang kelebihan ucapan alhamdulillah. Hadis yang pertama Nabi sebut, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tamla'u wa tamla'ani bainal ardi was samawat. Ia akan memenuhi tiga ucapan ini bila kita ucap yang kita zikir ramai-ramai tadi tu, sambil-sambil tu tadi, pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Hadis yang kedua Nabi bersabda, dengar betul-betul hadis ni, bila kita baca hadis Nabi, kita perlu beradab, kita perlu beri perhatian, kita tinggalkan apa-apa yang sedang kita buat. Sebab bila kita menghormati hadis Nabi, ia umpama kita menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, hadis ini Nabi sebut, sekiranya si fulan ataupun seorang manusia itu, seseorang itu diberikan kurniaan dunia dan isinya pada tangannya, diberikan kelebihan ataupun kurniaan kekayaan, seluruh dunia dan isi pada tangannya, lalu dia mengucapkan kalimah alhamdulillah, maka ia lebih besar daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Tapi perkara ini alam ghaib, kita tak nampak betapa besarnya ucapan alhamdulillah. Dan ucapan alhamdulillah ini lebih mahal bila kita mampu ucapnya dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sedih. Allahu akbar. Contoh, suami balik daripada tempat kerja, isteri pun datang hidang air, tapi air kosong. Bang, minum air bang, nampak air kosong. Suami yang faham tentang kalimah alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, kemudian dia minum. Air itu akan menjadi penawar zahir dan batinnya. Tetapi kalau kurang syukur, air kosong ya ke? Susah nak dapat air yang lebih sedap. Kalau air kosong pun kurang syukur kepada Allah. Allah nampak kalau sedikit kurang syukur, apatah lagi kalau banyak, takut jadi kufur dengan nikmat Allah. Tapi jangan buat alasan tu pula kan, hari-hari masak nasi telur dadar. Hari-hari tiba suami kata muak, Allahu akbar bang, syukur. Isteri yang mensyukuri suami, kebaikan suami, dia pun nak buat yang terbaik untuk suami, itu tanda syukur juga, subhanallah. Rupanya bila kita ucap alhamdulillah, iaitu segala puji bagi Allah, kita sedang buat apa? Memuji Allah, dan Allah sangat suka dipuji oleh hamba-Nya. Contoh ibu-ibu sekalian ni, makcik-makcik, suka tak orang puji? Suka. Orang perempuan suka orang puji apa? Makcik umur berapa? Teka, teka, ceteka. Dia gitulah ayat dia, teka. Dia perasan dia muda lah tu. Dia perasan muka dia muda, sebab tu dia suruh orang teka. Teka lah, teka. Orang yang teka kena berhati-hati, kena letak umur rendah sikit. Jangan terlebih pula. Sedih makcik tu. Dia suruh teka, kita pun cakap lah. 40 lebih je. Ui, tidaklah. Dah dekat 60. Contohlah. Biar betul. Nampak macam 50-an. Nampak macam 40-an. Seminggu tu, dia duduk depan cermin je. Dan dia akan pakai tudung yang sama tu ya. Sebab pakai tudung tu, dia nampak muda. Walaupun tudung tu dia tak selesa. Orang puji awet muda suka. Orang puji lawa suka. Orang puji apa? Kurus. Tu lagi suka. Makcik apa rahsia slim je. Baju tu lah dia pakai seminggu. Ada baju kalau orang tegur, nampak macam sehat. Tak, baju ni yang besar. Tak pakai dah baju ni lepas. Penting sangat pujian manusia. Pun begitu, tak ada orang bila dia puji, dia bagi apa? Bagi duit. Puji, bagi duit RM10. Beratur orang nak puji. Walau suka macam mana pun orang puji kita, tak sampai peringkat orang puji kita bagi duit, tak. Tetapi Allah sangat suka bila kita memujinya. Kalimah alhamdulillah, Allah beri apa? Pahala, pahala, pahala. Sekali ucap sebesar isi dunia. Kalaulah kita nampak nescaya mulut kita tak berhenti memuji Allah, walaupun dalam sakit, walaupun dalam sedih, walaupun dalam sempit, walaupun dalam keadaan dihina oleh manusia, sentiasa suka memuji Allah, nampak banyak pahala, banyak pahala.
Kadang-kadang kita tanya makcik-makcik, pakcik-pakcik, apa khabar pakcik, apa khabar makcik? Sehat, cara orang tua. Ha, dia nak sambung tak tu? Sehat ustazah, tapi lutut ni ha, nak sebut juga yang tang sakit tu. Kalau nak sebut lutut sakit, ibu-ibu sekalian, kena sebut juga yang lain tu. Ya ustazah, alhamdulillah sehat, tapi lutut ni ha sakit. Tapi mata sehat, telinga sehat, mulut sehat, tangan sehat, kaki sehat. Kenapa kita suka highlight yang sakit tu? Kita jarang menghitung yang nikmat, yang sehat dan sebagainya. Kita bimbang, kita tergolong di kalangan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambah. Walaupun datang dalam keadaan sakit pinggang, sakit lutut dan sebagainya, tapi bila orang tanya, alhamdulillah dah. Akhirnya lutut tu akan sehat nanti. Tapi asyik orang tanya, lutut ni tu yang tak sehat-sehat. Susah nak jumpa penawar, masya Allah. Tapi bila kita bersyukur, Allah kata, aku pasti akan tambah nikmat ke atasmu. Wala in kafartum, sekiranya kamu kufur kepada nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Subhanallah, Allahu akbar. Allah, bila kita puji Allah, alhamdulillah, 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 Allah beri pahala, pahala, pahala. Dan yang paling utama, Allah nak berikan kepada kita syurganya. Masya Allah, subhanallah, itulah mukaddimah. Semangat tu kan? Boleh tak, ada tak kerusi yang tinggi sikit? Minta maaf ya, kerusi dekat luar tu pun tak apa, Tuan Haji. Kerusi apa nama? Kerusi, dia... Minta maaf macam banyak songai ya, sebab nak 2 jam ceramah ni. Dia kalau tinggi sikit, saya tak mengah ni macam tenggelam sikit. Kerusi plastik pun tak apa. Ni kerusi lepas makan menyandar sedap ni. Boleh lena ni. Gitu, subhanallah. Saya ingat nak berdiri tapi takut tak larat berdiri. Minta maaf menyusahkan. Comel je ha. Okey. Ha, baru lawah sikit. Subhanallah, terima kasih Tuan Haji. Aku sini Tuan Haji duduk. Masya-Allah, subhanallah. Alhamdulillah, subhanallah, itulah mukadimahnya. Terlebih dahulu, masya-Allah, subhanallah, saya ucap terima kasih kepada pihak Masjid An-Nur. Masjid An-Nur Batu Empat. Kota Tinggi, Batu Empat, Kota Tinggi. Subhanallah, masya Allah, sambutan Maulidur Rasul yang sangat hebat. Terkejut saya tengok banyak kereta di luar sana, begitu ramai orang datang, masya Allah. Mudah-mudahan kita semua, Allah Ya Jami' kumpulkan kita pagi ini, Allah Ya Jami' juga mengumpulkan kembali kita di syurganya. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Seterusnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Mat Saleh. Betul ke tu? MD Saleh bin Muhammad Yusof selaku pengerusi masjid ataupun ketua kampung. Tadi tengok ucapan beliau sebab tu kan? Orang perempuan kan mudah sebab, betul tak? Sebab tak tadi? Ada yang sebab, ada yang buat-buat sebab. Masya Allah. Tapi betul, boleh rasa ketulusan hati daripada ketua kampung, daripada pengerusi masjid dengan apa yang dia perkatakan dari hati dia. Subhanallah. Kejap lagi saya nak sambung sikit lagi tu. Seterusnya Imam Satu Masjid An-Nur serta semua pegawainya, Encik Roslan Busu, Guru Besar SK Bukit Lintang, ada Guru Besar ni. Subhanallah. Kemudian Ketua Bersatu Bahagian Tenggara, Sarjan Abdul Razak, ada Sarjan, jadi jangan risau, keselamatan kita terjamin. Ada Tok Tomirin bin Firman, Tuan Haji Tok Tomirin, Tuan Sarjan. Oh, Ketua Balai Polis ni datang ni, dan semua anggota ada hadir ya. Masya Allah, untuk menjaga keselamatan kita ni. Imam Kampung Temini Baru, Temini Lama, Sepak Hulu, Sepak Hilir. Ui, sedap nama ya. Ui, ingat sepak ni benda tak elok. Rupanya nama kampung, hari ni boleh sebut. Sepak Hulu, Sepak Hilir, Desa Makmur, Desa Sejahtera. Semua anggota rela yang bertugas. Seterusnya, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, abidin, abidat, insya-Allah bakal-bakal penghuni syurga Allah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah.